guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game perang antar negara guys. Dan di sini Pandu Gaming dan Pak Unat mewakili dari negara Indonesia guys. Ya, kayak mana gitu kan ingin mewakili negara. Belum juga mulai udah encok. Apa menit buruan? Iya, apa menit berat banget nih bambu runcingnya Pandu Gaming. Karena itulah senjata kita Pandu, untuk membela negara dan tanah air kita. NKRI harga mati. Tidak boleh ada yang mengambil negara Indonesia atau menyerang negara Indonesia Pandu. Kita harus membela mati-matian negara kita apa. Apakah Pandu sudah siap? Pandu siap dong Pandu Gaming. Apapun yang terjadi bahkan nyawanya Pandu akan Pandu berikan untuk Indonesia. Hidup Indonesia, hidup. Hidup Indonesia, hidup. Oke guys, belum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Dan Pandu ngapain di depannya Pandu Gaming Baunet? Apa tuh? Dingin banget. Malah kasih kan Pandu Gaming kipasin Baunet ya. Jadi di sini guys, perang negaranya itu bukan perang dengan senjata guys ya, melainkan dengan bendera cuy. Dan di sini ngomong-ngomong, benderanya Pandu Gaming dan benderanya Baunet masih bendera putih guys ya. Itu artinya kita menyerah. Tapi Pandu Gaming di sini membawa bendera Indonesia di punggungnya Pandu Gaming, dan juga bambu runcing. Itu artinya Pandu Gaming dan Baunet tidak akan menyerah demi Indonesia. Kita akan mengalahkan negara-negara lain guys ya. Di sini ada negara Korea, dan di sini ada negara Turki, di sini ada negara Mesir, dan ini negara apa? Kenapa ada Zeus gitu kan? Kita akan lawan dewa Baunet ya. Apa Baunet, daripada kita lawan dewa lebih baik kita jadi bawahannya aja Pandu Gaming. Sini biarin Baunet kipasin dewa Zeusnya biar kita nggak disambar petir. Jangan Baunet, kita nggak boleh menyerah dari negara lain Baunet, walaupun mereka dibantu sama dewa Zeus. Dan kalau nggak salah negara Yunani, bener nggak sih? Dan selanjutnya, waduh, negara Amerika Baunet. Apa Baunet, apakah kita yakin akan melawannya Pandu Gaming? Pandu Gaming sih yakin Baunet, Pandu Gaming pasti bisa mengalahkan negara Amerika. Indonesia pasti bisa, walaupun tubuhnya berotot guys ya. Oke, kita langsung lawan aja negara Amerika. Pandu Gaming akan menjajah negara Amerika. Kalah Baunet. Apa Baunet, makanya jangan lawan bosnya dong. Kita harus lawan negara yang lemah terlebih dahulu Pandu Gaming, negara Korea Baunet ya. Tapi kalau di dunia nyata negara Korea nggak lemah Baunet. Baunet lihat nih Pandu Gaming, Baunet berhasil merebut benderanya, Baunet berhasil mengalahkan Korea. Waduh, mantep banget Baunet. Ya encok Baunet guys ya. Iya, wah hebat banget Baunet berhasil mengalahkan negara Korea. Hidup Indonesia, hidup Indonesia. Oke, sekarang gilirannya Pandu Gaming Baunet. Pandu Gaming akan melawan negara Korea. Indonesia pasti bisa. Yeah. Pandu Gaming menang Baunet, dan kita berhasil merebut benderanya guys ya. Itu artinya kita telah mengalahkan negara Korea. Hahaha. Hidup Indonesia. Jadi perangnya kipas-kipasan bendera gitu guys. Unik banget kocak. Rasakan kipasan super Indonesia. Ya 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 ye. Menang lagi. Dan sini kita dapat piala gitu guys. Oke, sekarang kita akan melawan negara Turki. Dia adalah seorang sultan nih Baunet. Let's go Baunet, kita bersatu dan kita akan mengalahkannya. No, baru aja mulai udah kalah kita kocak. Kekuatannya berapa? Oh, 10.000 guys ya. Dan di sini kekuatannya Pandu Gaming cuma 342 doang. Pantesan aja Pandu Gaming kalah. Dan di sini ada area pet. Sepertinya kita akan coba beli pet dulu guys ya. Ini harganya 25 kemenangan, dan kemenangannya Pandu Gaming baru 6. Oh, yang ini Baunet ya. Oke, ini harganya 5 kemenangan. Wow, cukup keren-keren juga nih petnya guys ya. Oke, kita akan beli aja. Dan ini dia. Dapat epic Pandu Gaming Baunet. Baunet dapat apa tuh Baunet? Dapat common. Kayak Pandu Gaming dong, dapat epic nih Baunet. Baru sekali buka aja ya. Oke, di sini ada new click. Maksudnya apa nih? Terkali 1,5 setiap kita ngeklik. Oh, kita akan menambah kekuatan kita. Di situ ada upgrade, upgrade your click. Oh, ini dia guys ya, untuk memperkuat bendera kita gitu kan. Jadi kalau yang pertama tadi kita menggunakan yang ini guys ya. Kekuatan klik kita adalah 1 coy. Jadi 1 kali klik 1 kali kekuatan. Kalau yang ini akan terkali 1,5 kalau kita menggunakannya guys ya. Dan ini membutuhkan 300 kekuatan sepertinya. Dan di sini kekuatan benderanya Pandu Gaming 481, berarti kita udah bisa menggunakannya juga. Nah, ini dia guys. Sekarang kita menggunakan bendera
bendera Korea, guys ya. Kipas-kipas untuk memperkuat bendera kita. Nah gitu, Pandu Gaming. Kipas terus, Pandu Gaming. Yang kenceng, Pandu Gaming. Ya ampun, Pak Unet malah kasihnya dikipasin, guys ya. Apa mana soalnya panas banget nih cuacanya. Oh ya juga ya. Sini, Pak Unet. Pandu Gaming akan kipasin Pak Unet. Hitung-hitung membantu kakek. Oke, kipas. Lihat nih kekuatan benderanya Pandu Gaming mencapai 2300, guys ya. Dan di sini ada klik baru kita akan equip, guys. Jadi kita nggak perlu upgrade ke sana. Oh, ini ada muncul baru lagi kita akan gunakan. Dan di sini ada hadiah nih, Pak Unet. Wow, hadiah 150 kekuatan, 5 piala, 300 kekuatan, dan pet OP, guys. Wow, baik banget gaming ya. Dan di sini ada 600 kekuatan dan ada pet OP lagi. Wow, banyak banget pet OP. Sepertinya kita nggak perlu beli pet lagi nih, Pak Unet. Oke, sekarang kita gunakan semua pet-pet kita ini terkali 7,5, yang ini 15, dan kalau yang Pandu Gaming beli tadi cuma terkali 2,1 doang, guys ya. Wow, kuat banget nih pet kita, Pandu. Oke, kita akan klik-klik. Wow, lihat tuh cepet banget ketambah kekuatannya, guys. Sudah 10.000, Pandu. Dan di sini ada klik baru terkali 3, guys ya. Langsung kita gunakan. Ayo, Pandu. Sepertinya kita udah bisa melawan negara Turki, guys ya. Sultan, bersiaplah. Aku akan mengambil benderamu. Hey, minggir dulu, kawan. Jangan mengganggu pandangannya Pandu Gaming. Oke, ini dia. Pandu, semangat Pandu Gaming. Pandu akan kipasi Pandu Gaming. Yeay, Pandu Gaming menang, Pandu. Pandu, hidup Indonesia, hidup. Hidup Indonesia, yeay. Kita menang, kita menang. Ya, Pandu encok, guys ya. Saking senengnya gitu kan. Iya. Ayo, Pandu, sekarang gilirannya Pandu melawan Sultan dari Turki ini, Pandu. Ayo, kalahkan dia. Rebut benderanya, Pandu, demi Indonesia. Ayo, semangat, semangat, Pandu. Semangat, Pandu. Yeay, Pandu berhasil juga, guys. Keren banget ya. Andai aja peperangan seperti ini, guys ya. Hanya menggunakan bendera gitu, nggak pakai senjata, pasti aman, cuy. Nggak akan memakan korban jiwa gitu kan. Oke, di sini ada klik baru, kita langsung equip aja. Dan di sini ada hadiah lagi, guys ya. Kita mendapatkan boost. Itu boost apa ya? Oke, kita akan coba lihat dulu di shop mungkin, guys. Dan di bagian boost, 2 kali win potion selama 20 menit langsung kita gunakan, guys. Oke, sekarang kita akan melawan negara Mesir. Di sini ada Firaun baunya. Kita akan coba melawan Firaun, guys ya. Dan kita akan merebut semua hartanya. Oke, rasa ya. Baru aja mulai Pandu Gaming kalah gitu kan. Waduh, kekuatannya aja 100.000 gitu kan. Pantesan aja Pandu Gaming kalah. Sepertinya kita latihan lagi, Pandu. Ayo, Pandu, latihan kipas, 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 kipas. Untuk memperkuat bendera kita gitu kan. Ayo, Pandu, kita berlatih bersama, Pandu. Kipas, 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 kipas. Dan di sini ada klik baru terkali 4, guys. Ayo, Pandu, kita berlatih kipas, kipas, kipas. Pandu nggak perlu beli pet nih, Pandu Gaming. Oh ya juga, Pandu. Ayo, Pandu, kita beli pet, Pak. Di sini kemenangannya Pandu Gaming 16 dan ini harganya 25 kemenangan. Sepertinya Pandu Gaming akan beli yang ini, guys ya. Kalau ini tanggung, coy. Soalnya ini pasti lebih kuat gitu kan. Ayo, Pandu, sekarang kita akan coba mengalahkan negara Turki lagi, Pandu. Kita akan kalahkan dia berkali-kali untuk mendapatkan pialanya, guys ya. Rasakan ini negara Turki. Yeay, kita menang, guys. Dan kita akan mendapatkan 10 kemenangan setiap kita mengalahkan negara Turki, guys ya. Rasakan kipasan bendera Pandu Gaming. Oke, kita kipas, kipas, kipas lagi. Yeay, menang. Dan di sini kemenangannya Pandu Gaming mencapai 396, guys. Banyak banget kan. Oke, sekarang kita akan coba beli petnya. Pandu, beli yang ini aja. Pandu Gaming tanggung banget kalau kita beli yang itu. Soalnya kan kemenangan kita udah banyak. Emangnya berapa harganya? 125 kemenangan. Kita beli ini. Sepertinya kita bisa dapat 3 atau yang ini, tapi dapat banyak. Tapi walaupun banyak, pasti yang ini lebih kuat, guys ya. Oke, kita akan coba beli yang ini aja, guys ya. Sepertinya bener kata Pounet. Wow, dapat legendary, guys ya. Beruntung banget Pandu Gaming, tumben nih. Dan legendary lagi nggak tuh. Oke, kita buka sekali lagi, please. Legendary, legendary. Dapat rare, lumayan lah. Setidaknya kita udah dapat 2 legendary gitu kan. Langsung kita equip best, guys. Dan kepakainya cuma satu aja, guys ya. Di sini Pandu Gaming masih menggunakan pet yang gratis tadi nih. Oke, sekarang kita akan latihan lagi. Dan oh iya, di sini klik baru udah kebuka nih. Kita langsung gunakan klik berwarna emas. Ayo, Pounet. Dan sekali klik akan menambah 265 kekuatan bendera kita, guys ya. Dan ngomong-ngomong, di sini ada event free pet nih. Oke, di sini misinya invite a friend 1, play for 30 menit, dan kita nggak boleh keluar dari game, guys ya. Kalau kita keluar dari game, waktunya akan kereset lagi nih. Dan perasaan Pandu Gaming tadi udah invite Pounet, tapi kenapa nggak kehitung ya? Padahal Pandu tuh udah join Pandu Gaming gitu kan. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi latihannya. Dan lihat, udah 70.000, guys, kekuatan bendera kita. Ayo, Pounet, kipas, kipas, kipas terus, Pounet. Pandu udah kayak ngipasin sate aja. Aduh,
Aduh, sakit nih punggungnya Pak Unat, Pak Gimi. Encok lagi nih, Pak. Iya, pegel juga nih tangan, Pak. Lihat nih kekuatannya Pak Gimi udah mencapai 100.000, guys. Ayo, Pak, sekarang kita akan melawan Firaun. Kita akan mengalahkan negara Mesir. Bersiaplah kau, Firaun. Aku akan mengalahkanmu. Ini dia. Ayo bantu Pandu Gaming, Pak Unat. Iya, sengit banget nih, guys. Rasakan ini. Rasakan. Dikit lagi. Dan yeay, Pandu Gaming berhasil mengalahkan negara Mesir, guys. Dan kita berhasil mengambil benderanya, guys, ya. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Ayo, Pak Unat, sekarang gilirannya Pak Unat lagi. Pak Unat pasti bisa. Let's go, Pak Unat. Dan kekuatan benderanya Pak Unat 120.000. Wow, lebih kuat daripada Pandu Gaming, guys. Ayo, Pak Unat, semangat, Pak Unat. Kita akan mengalahkan seluruh dunia. Yeay, Pak Unat berhasil juga, guys. Oke, selanjutnya kita akan melawan Dewa Zeus, guys, ya, dari negara Yunani. Tapi di sini rekomendasinya harus 60.000 kekuatan gitu kan. Sepertinya kita harus latihan lagi nih, Pak Unat. Ayo, Pak Unat, kita latihan-latihan terus, Pak Unat. Kipas, kipas, kipas. Kita tidak akan pernah berhenti untuk berlatih, guys, ya. Demi Indonesia. Walaupun pegel-pegel nih tangannya Pandu Gaming. Kipas, 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 kipas. Kata Pak Unat tadi, seperti ngipasin sate gitu kan. Te, sate, sate. A few moments later. Dan setelah lama kita berlatih, guys, lihat nih kekuatan kita mencapai 700.000. Apa, Pak Unat? Ayo, Pandu Gaming, kita akan mengalahkan Dewa Zeus. Let's go, Pak. Ayo, Pak Unat, kalahkan Dewa Zeus. Hati-hati, mana jangan sampai disambar petir, Pak Unat. Pak Unat, Pak Unat, yeay, Pak Unat berhasil. Ya, Pak Unat encok. Iya, tapi mana telah berhasil, guys, yeay. Pak Unat berhasil mengalahkan Dewa Zeus. Sekarang gilirannya Pandu Gaming, Pak Unat. Dengan kekuatan bangsa Indonesia, kita akan mengalahkan negara Yunani dan Dewa Zeus, yeay. Kita berhasil, guys. Kita berhasil merebut bendera Yunani, guys, ya. Kalau kalian mendukung Indonesia, like video kalian sebanyak-banyaknya. Dukung Indonesia untuk menjadi negara terkuat di dunia. Dan terakhir nanti kita akan mengalahkan negara Amerika, guys, ya. Sebagai negara terkuat di dunia, kita akan membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara terkuat di dunia. Dan kekuatan negara Amerika 2,5 juta nih, Pak Unat. Waduh, bahaya juga nih, Pandu Gaming. Nggak bahaya, ta. Ayo, Pak Unat, kita akan coba beli pet terlebih dahulu, Pak Unat, untuk membantu agar kita menjadi lebih kuat. Di sini kita akan membeli pet yang level max, guys, ya. Harganya 700 kemenangan. Dan wow, apakah kalian melihat kemenangannya Pandu Gaming? Kita dapat epic, guys. Di sini kemenangannya Pandu Gaming mencapai 7.900, guys, ya. Banyak banget gitu kan. Saatnya gacha-gacha dan dapat epic lagi, lumayan. Ayolah, legendary. Kalau nggak mythical. Dan epic. Akhirnya kita dapat legendary juga, guys. Dan selanjutnya epic lagi. Ayolah, legendary lagi dong. Yeay, dapat legendary. Oke, guys, ini dia pet-pet yang kita dapatkan. Pandu Gaming tadi dapat 3 legendary. Oh, 4 rupanya, guys, ya. Tapi walaupun ini legendary, nggak kuat apa, Pak Unat, lebih kuatan pet gratisan, Pandu Gaming. Bener banget, Pak Unat. Di sini pet gratisan kita kekuatannya 15, guys, ya. Kalau yang legendary ini cuma 13 doang gitu kan. Padahal ini udah pet yang level max. Apa, Pak Unat? Apalagi pet gratisan yang terbaru. Oh iya juga ya, Pandu Gaming lupa jelaskan. Ternyata, guys, Pandu Gaming udah bisa klaim tadi nih, guys, ya. Pandu Gaming coba klaim langsung bisa gitu kan. Dan lihat nih, guys, kekuatannya terkali 40. Yang ini 35 dan ini 30. Ketiga pet ini benar-benar super duper OP banget. Kita langsung gunakan. Dan sekarang kita akan latihan lagi dengan dibantu pet-pet kuat kita. Indonesia akan menjadi lebih kuat lagi. Let's go, Pak Unat. A few moments later. Dan di sini kekuatannya Pandu Gaming mencapai 3.400, guys. Wow, ini kuat banget sih, bahkan melebihi kekuatan dari Amerika, guys, ya. Inilah kekuatan dari Indonesia. Rasakan ini, negara Amerika. Aku akan mengalahkanmu. Kipas, 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 kipas. Dan yeay, Indonesia menang, Pak Unat. Indonesia berhasil mengalahkan negara Amerika. Coba sekarang gilirannya Pak Unat. Pak Unat, Pak Unat bisa nggak mengalahkannya, Pak? Pak Unat, lihat nih Pak Unat gini. Walaupun dia berotot, Pak Unat nggak takut. Demi Indonesia, NKRI harga mati. Let's go, Pak Unat. Hidup Indonesia. Like kalau kalian dukung Indonesia, guys. Dan yeay, Pak Unat juga berhasil, guys. Kita berhasil merebut bendera Amerika, guys, ya. Hidup Indonesia, yeay. Kita berhasil mengalahkan semua negara-negara, Pak Unat. Tapi ini dunia yang pertama, ya. Belum dunia yang berikutnya nih. Dan untuk menuju tempat selanjutnya, kita membutuhkan untuk mengalahkan bosnya. Dan 20.000 kemenangan. Di sini kemenangannya Pandu Gaming mencapai 23.000. Kemenangannya Pandu Gaming berapa, Pak? Pak Unat, pas-pas nih Pandu Gaming 20.000. Let's go, Pak Unat. Kita pindah ke tempat selanjutnya. Wow, kita berada di Mesir nih, Pak Unat, ya. Yang telah kita kalahkan. Dan di sini kita akan melawan negara
Prancis, negara Arab, negara Kanada, negara Irlandia, dan negara Rumania. Bener gak sih? Dan dia adalah Dracula, Pauna. Dikit Pauna Dracula, soalnya padat banyak darahnya itu, lemaknya juga banyak. Pauna siapa takut? Waduh, jangan dilawan Pauna. Lihat aja kekuatannya, 125 billion gitu kan. Wow, mereka lah negara-negara yang kuat guys ya. Di sini aja yang paling lemah itu 18 juta. Oke, oke, kita akan coba melawan negara Prancis guys ya. Let's go, rasa no. Pauna Gaming langsung kalah gitu kan. Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya aja guys ya. Siapa nih yang setuju? Komentar di bawah banyak-banyaknya. Soalnya game ini cukup seru tapi simple guys ya. Dan ya guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. See you next time and bye-bye my friends.